Ya, Sobat Medcom, balik lagi ke YouTube-nya medcom.id di program Tech Talk yang ngomongin review, hands-on, dan lain-lain dari barang-barang teknologi. Nah, kali ini kita akan ngomongin barang yang nggak biasa. Nggak biasanya karena kita biasanya ngomonginnya HP, laptop, kalau nggak ya hardware. Nah, ini kita ngomongin yang barang yang kecil ini. Kalau kalian lihat namanya Transcend. Semoga bacanya nggak salah ya, Transcend. Nah, Transcend ini kalau kalian dulu ingat mungkin di kuliah, yang buat sekarang masih kuliah juga mungkin udah nggak pakai flashdisk lagi ya, USB ya. Nah, kalau zaman gue kayaknya masih pakai, jadi dulu ada USB, mereka Transcend itu terkenal banget. Karena dia memang salah satu produk unggulannya di perangkat memori, storage. Jadi ya, sekarang mulai kan orang kebutuhan untuk storage itu kan nggak lagi yang mesti gede. Kalau bisa yang kecil, praktis, tapi juga performanya cepat, nyimpen datanya, ngakses datanya cepat, sama bisa dibawa kemana aja. Artinya nggak gampang rusak. Nah, ini ada Transcend Portable SSD 380C. Bisa ada lihat ukurannya kecil. Nanti akan kita buka sekecil apa sih barangnya, sepraktis apa SSD ini. Nah, di sini udah kita pegang. Kalau dilihat-lihat ukurannya kecil, memang Transcend ini termasuk yang udah bikin perangkat SSD atau storage eksternal ini yang ukurannya nggak lagi mesti gede, karena memang sekarang udah semakin banyak SSD yang ukurannya kecil. Nah, dia sih bilang ya ukurannya lebih kecil daripada HP. Coba kita bandingin ya sama HP gua. Oh iya benar, ukurannya kecil dan mungkin ukurannya kayak segede kartu KTP kali ya, kartu ATM kali ya. Nah, jadi kalau kalian pegang, jadi di sini tuh ada kayak karet. Bisa lepas kayak ya? Oh, ternyata bisa. Soalnya ini kayak dari langsung bawaannya, di sini tuh disediain sebuah slip bahannya karet yang sebenarnya ini konsep yang umum dijumpai di storage-storage lainnya. Jadi memang tujuannya adalah untuk membuat perangkat ini tahan benturan, karena selama ini kan kita tahu yang namanya storage eksternal itu biasanya sensitif banget sama benturan, apalagi kalau HDD eksternal dulu ya. Kalau sekarang SSD, karena SSD itu di dalam yang nggak ada piringan yang bergeraknya, jadi dia lebih tahan terhadap benturan. Nah, ini tujuannya dikasih slip begini supaya semakin tahan benturan. Oke, yang gue pegang ini Transcend Portable SSD ESD 380C ini punya kapasitas 1TB. Tapi dia juga nyediain ukuran yang sama dengan kapasitas yang lebih gede, yaitu ada yang 2TB sama 4TB. Kalau dilihat pertama, kita lihat dari jenis portnya. Karena sekarang udah semakin banyak perangkat-perangkat yang nyediain port USB-C, dan memang faktanya port USB-C itu menyediakan kecepatan transfer atau kecepatan baca yang lebih kencang daripada USB-A atau ya jenis USB yang bukan USB-C. Makanya di sini hanya disediakan satu port. Kalau dilihat ada satu port USB-C, kemudian ada lampu LED indikator yang ketika menyala, ketika dipakai dia akan menyala putih ketika lagi reading data gitu. Nah, kalau ngomongin soal kecepatannya, di sini ada tulisannya Transcend Portable SSD ESD 380C ini punya kecepatan up to 2000 Mbps alias 2 GB per second. Tapi syaratnya itu harus pakai USB 3.2 Gen 2 kali 2. Jadi kalau menurut pengujian Medcom, kita udah coba, kita cobain tes dengan menggunakan port ini jenis USB 3.2 Gen 2 kali 2 ini, kecepatannya memang benar nyentuh di angka 2000 Mbps atau 2 GB per second. Tapi ketika dicobain menggunakan colokin ke port USB yang bukan USB 3.2 yang bukan Gen 2 kali 2 itu, kecepatannya bakal turun. Itu kita sudah coba dan kalian mungkin bisa cek di Medcom, di Subkarya Teknologi ada artikel reviewnya soal Transcend ini. Kemudian kalau dari Transcend ini mengklaim bahwa produk ini sudah memiliki standar militer. Standar militer biasanya kalau kalian lihat produk laptop, produk-produk lainnya itu ada standar militer. STD, mil, berapa-berapa-berapa, atau angka digitnya. Nah, itu membuktikan bahwa produk ini sudah melalui uji daya tahan ekstrim menurut standar militer. Jadi, harusnya klaimnya produknya ini tahan banting. Nah, dari Transcend sendiri mengklaim bahwa portable SSD ini punya daya tahan jatuh dari ketinggian 2 meter. Jadi, artinya harusnya SSD ini punya daya tahan yang kuat banget untuk dibanting ya, bukan dibanting tapi jangan dibanting juga gitu. Kemudian dari sisi penggunaan, Transcend ini tidak membatasi bahwa perangkatnya hanya bisa dipakai buat PC saja gitu. Bahkan dengan bermodal USB-C di paket penjualan sendiri, mereka menyediakan kabel USB to USB-C yang artinya bisa mendukung fitur OTG di smartphone. Artinya apa? Dengan fitur OTG, hal itu membuat perangkat storage eksternal ini bisa terhubung langsung ke HP. Jadi kalau kalian mau nyimpan data, nggak perlu lagi lewat cloud. Mungkin kalau buat hemat kuota internet, kalian bisa langsung simpan ke perangkat ini, ke Transcend ini. Kemudian,
Transcend sendiri juga menyebutkan bahwa produk portable SSD ESD380C ini mendukung untuk penggunaan di perangkat konsol gaming. Jadi kalau kalian tahu kan bisa PS4 sama PS5 itu kan sekarang sudah bisa upgrade memori internalnya. Nah, tapi kalau misalnya kalian membutuhkan buat simpan game daripada install dari nol lagi, Transcend sendiri juga mendukung kebutuhan tersebut. Itu. Nah, ngomongin soal kabel ya tadi, dipakai penjualan sendiri, ada dua jenis kabel yang diberikan. Pertama itu ada kabel jenis USB-A ke USB-C. Nah, jadi gini. Nah, ini tadi yang dibilang kalau terhubung ke USB 3.2 Gen 2x2 bakal punya kecepatan 2000 MB per second alias 2 GB per second. Sementara kalau satu lagi ini kabel jenis USB-C ke USB-C juga sama. Cuman enaknya adalah karena ini portnya USB-C bisa terhubung langsung ke HP untuk bisa kalian nyimpan data. Misal seperti ini. Nah, colokin bisa langsung buat nyimpan data ke sini. Nah, di sini akan nongol fiturnya. Jadi kalau dicolokin gini dia akan muncul tulisan storage USB drive. Nah, sama pemakaian seperti kayak nyolokin storage ke PC, di sini ada pilihannya untuk eject dulu sebelum dicabut. Gitu. Nah. Oke. Jadi kalau untuk kecepatan sendiri tadi sudah kita sebutkan bahwa Transcend Portable SSD ESD380C ini punya kecepatan 2000 MB per second dan ini terbukti melalui pengujian yang menggunakan software Crystal Dismark. Nah, kalau soal harganya sendiri berapa? Transcend Portable SSD ESD380C sendiri dibanderol dengan harga 1,5 jutaan. Kalau kalian mungkin mikir, SSD doang 1 TB, SSD eksternal harga 1,5 jutaan. Mahal nggak sih? Kalau menurut kita ini produk ini harga dengan segitu itu wajar banget dengan kecepatan yang ditawarkan sama ukuran perangkat yang dikasih. Nah, gitu. Jadi daripada kalian mungkin yang suka bawa storage kemana-mana karena takut mungkin memori di laptop hilang atau mungkin suka pakai fotografi, pakai kamera daripada nyimpan berat-berat bawa hardisk eksternal, mending SSD yang ukurannya kecil seperti ini. Itu. Dan jangan lupa tadi Transcend menyediain kapasitas 2 TB sampai 4 TB. Jadi bisa sesuai kebutuhan sama sesuai budget kalian masing-masing. Oke, sobat Welcome, tadi kita udah bahas portable SSD dari Transcend ESD380C. Buat kalian yang mau cek lebih jelasnya soal reviewnya gimana, kecepatan budget sama performanya seberapa kenceng, bisa cek langsung ke situsnya madcom.id di kanal teknologi. Di situ bisa cek review Transcend Portable SSD ESD380C. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channelnya YouTube madcom.id.